With me, Raden Dandi Burjata, a.k.a. I'm a savage. Oke, ini perata-perata gue sama bujang-bujang gue semua. Jadi sebelum kalian lanjut videonya, kalian coba klik subret ya Zayang. Klik subret ya Zayang. Karena ya begitulah Zayang. Semoga 120k subrezer ya Zayang. Begitulah Zayang. Allah, jadi di video kali ini kita langsung gaskan, lasken, dan asken. Ya, di sini gua bakal apa namanya ya? Gua udah record sebelumnya, gua takutnya maintenance lagi, jadi gua siapin dulu karena gua abis shooting rewind, terus juga abis ngetek yang lain-lain dan yang lain-lain. Yang terakhir yang ini teman-teman, yaitu video tentang Match Pass 2021 Mobile yang masih beta karena fixnya itu tanggal 22 Oktober ya, teman-teman. Jadi kita kayak dikasih beta versionnya untuk kita coba seperti apa sebenarnya PES 2021 Mobile ini. Jadi di sini gue bakal kasih lihat video tentang match gue, teman-teman. Di sini gue menggunakan device Realme 5 Pro set standar high set standar ya, terus I'm a savage. 60 fps teman-teman. Jadi ini berdasarkan gua yang tahun lalu, jadi gua coba di sini karena di tahun lalu gua set high itu masih nge-lag, dan di sini gua mau pakai set standar aja, sama-sama standar kayak tahun kemarin. Gua pengen bedain standarnya gua waktu dulu sama standar gua waktu sekarang. Kalian kasih tahu teman-teman semua kalau misalkan ada beberapa bug yang terjadi di PES 2021 Mobile di komentar ya, biar gua baca ada apa aja nih bugnya. Nanti siapa tahu gue bikinin videonya tentang bug-bug tersebut. Jadi kita langsung gaskan, lasken, dan naskan teman-teman semua. Gue pakai handset gaming dulu. Handset gaming-gaming termurah-murah. Ini by the way udah 3 tahunan ya. 3 atau 2 tahun nih. Itu lumayan lama teman-teman. Jadi kita langsung gaskan saya teman-teman. Oke, gue sudah di videonya yang gue ambil. Ini squad dari, ini teman-teman, squad dari Bayern Munich ya. Kalau bisa lihat teman-teman semua, di sini gue make Bayern Munchen, terus juga pelatihnya juga berlisensi, jadi udah aman enjoy ya. Formasi dari Bayern Munchen ya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat di sini Dapis Gaming max rating 82 kalau misalkan untuk seperti biasanya kayak begini komnya, dan yang lainnya kalian bisa cek ya. Oke, kita lanjutkan saja teman-teman semua. Oke, sudah mendapatkan lawan di sini. Oh, ini gue pake speaker, gue lupa. Oke, udah gue tag teman-teman. Suaranya gue gedein dulu tuh, biar kedengeran suara gamenya. Oke, kuman di sini sambil nonton-nonton aja. Leroy Sané udah masuk ke ini ya teman-teman, udah masuk ke Bayern Munchen, udah fix. Kita bakal lihat bareng-bareng di sini, masih menunggu, ya. Milaman enjoy, jadi udah banyak banget beberapa pemain yang udah berpindah teman-teman, tapi di PES 2021 Mobile belum fix ya, karena masih ada Arthur di Barcelona yang gue lihat. Oke, kalau gue lihat di sini teman-teman, untuk permainannya agak sedikit lebih apa namanya, kelihatan real dibandingin tahun kemarin. Kalian bisa lihat dia tuh bolanya, bayang-bayangnya lebih jelas kayak daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh kelihatannya bolanya kayak ngambang teman-teman, kalau gua lihat-lihat ya, karena sebelumnya gua udah mainin teman-teman. Terus nah sekarang bolanya tuh ada bayangannya, jadi kelihatan lebih real. Dan ketika penguasaan bola dari masing-masing pemain teman-teman semua itu kelihatan lebih lambat dalam artian jadi kelihatan lebih real gitu, jadi nggak kayak buru-buru. Kalau kalian lihat nontonin rewind PES 2018, PES 2019, itu permainannya benar-benar cepet banget, beda kayak ini gitu, kayak PES 2021 ini atau nggak PES 2020 itu lebih cepet ketimbang permainan ini. Itu kayak kita masih lambat, jadi kayak lebih real gitu loh teman-teman. No, dari umpannya juga, umpannya lebih enak dilihatnya kan, umpannya tuh kerasa banget gitu kalau lagi ngumpan gitu. Kayak di PES 2020 Mobile teman-teman, PES 2020 tuh umpannya aneh. Oke, di shoot tuh. Dan untuk ini gue set standar. Lihat gambarnya Muller aja jelas banget teman-teman, jelas banget gambarnya Muller. Padahal ini set standar. Mantep banget ya. Oke, di sini Neuer ngambil lagi.
Ini eventnya gue lawan Kom dan hadiahnya itu 5.000 teman-teman. Itu event yang Kom bisa dapetin 10.000 kalau selesai. 15.000 kalau kalian selesai semua. Dan ini Muller di shoot dan gol. Kita lihat selebrasinya teman-teman semua. Selebrasinya lebih real, lebih jelas. Gue harus bisa bilang ini bagus teman-teman, karena di tahun kemarin di PES 2020 itu kurang jelas. Ini lebih jelas lagi, kayak lebih real. Ya makin kesini makin bagus lah PES lah gitu lah teman-teman. Terus apalagi ya, untuk oper-operannya teman-teman semua, kalian bisa lihat tuh oper-operannya tuh lebih tuh agak lambat. Kalau kita pencet cepet-cepet dia, kalau kita pencet tekan dia cepet gitu. Jadi gue kasih tahu juga nih sedikit ini yang tambahan teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kalian mencet passing diteken, nah pemain kita tuh bakal ngoper pemain yang paling jauh. Karena kalau diteken itu operannya pasti bakal lebih jauh ketimbang cuman ditap doang gitu teman-teman. Nah kayak gue kalau lagi umpan-umpan jauh, biasanya umpannya gue teken gitu, mencet umpannya gue teken. Jadi dia jauh banget. Oke, Leroy Sané di sana. Over pada Muller. Tuh ngebuildnya juga gue sedikit lah. Walaupun ini gak ada bedanya sama PES 2020 teman-teman semua, gue ngerasa kayak ada bedanya gitu loh. Gak tahu kenapa kayak gue harus ngebuat lagi gitu. Apa namanya formasi-formasinya, terus cara mainnya gitu, kayak ada berubah gitu. Gak tahu kenapa gue. Tuh. Overall sih gue seneng banget sih, kayak lebih real sekarang itu, umpan segala macem. Terus juga nanti gue bakal bikin video tentang jersey dan yang lain-lain, nanti kita lihat ke depannya aja lah. Sementara kita bakal reaction dulu, karena ini masih beta version teman-teman, ini masih beta version, kalian harus ngerti itu. Ini beta version, bukan yang fix bakal rilis. Ya kalau rilis fixnya mah tanggal 22, jadi kita belum tahu nih. Yang pertama yang gak ada teman-teman dari video ini, yang kemarin gue bahas di awal itu, yaitu wasit. Wasit tidak ada kembali teman-teman. Kita kira kan waktu itu rumornya bakal ada di sini nih, di tengah-tengah lapangan gitu, untuk mengawasi jalannya pertandingan. Ternyata gak ada teman-teman. Terus yang kedua ini cuaca. Kalau cuaca gue belum nyobain, karena cuaca waktu kita main sama teman kita bisa, maksudnya itu mode malam mode siang sih. Cuman kalau cuaca hujan atau enggaknya kita belum tahu nih. Ini belum ada nih soalnya sih. Kayaknya sih nggak ada sih. Kayaknya di PES 2021 ini nggak ada sih mode kayak begitu teman-teman. Mode hujan itu nggak jadi ya. Jadi ya udahlah. Terus yang selanjutnya di sini udah ada pelatih seperti Frank Lampard, itu udah ada teman-teman, dan yang lain-lain. Guardiola gue belum tahu ya, karena gue belum lihat lagi teman-teman. Atau yang lain-lainnya yang kita bahas kemarin itu gue belum lihat lagi. Tapi untuk di perilisan resminya nanti kita bakal bahas. Ini karena masih apa namanya, masih beta, jadi kita tonton-tonton aja dulu gitu. Masih kita lihat dulu gitu. Dan ketika kalian mainin lawan Kom untuk PES 2021 Mobile ini, kalian akan dikasih beberapa tim yang bisa kalian pakai. Ada Bayern Munchen, Barcelona, Manchester United, pokoknya ada lisensinya di PES 2021 gitu. Oke, gol kembali teman-teman semua. Itu gue udah mulai dapet permainannya. Jadi gol, emang lawannya juga gampang sih kebetulan. Di sini kita diminta untuk nyetak satu gol aja sebenarnya. Tapi karena gue pengen coba-coba, jadinya gue ambil banyak nih. Terus Thiago di sini belum pindah kan teman-teman ke Liverpool. Jadi kita belum dapat updatean yang kayak di PES 2021 PC teman-teman. Ini masih yang kebawa dari PES 2020 Mobile gitu. Jadi mungkin seminggu atau dua minggu atau pas perilisan resminya baru keluar itu pemain-pemain yang udah ditransfer gitu. Makanya si Thiago masih di sini gitu. Masih di Bayern Munchen, seharusnya udah di Liverpool. Terus kayak si Arthur harusnya ada di Juventus, ternyata masih di Barcelona gitu. Baru Leroy Sané nih yang pindah, karena Leroy Sané paling cepet dia pindahnya teman-teman. Jadi kita lihat nanti nih. Oke, New Year ngobrol pada Boateng. Ya pokoknya seperti itulah, kita skip aja lah ya teman-teman untuk permainan seperti itu. Dan gue ngambil video apa lagi ya, gak ada lagi sih ya. Nah ini dia nih eventnya teman-teman. Untuk eventnya seperti ini ya. Ini yang event dapat goceng itu. Jadi kayak ada 3 challenge. Di situ kalian nyelesain
beberapa gol dan hadiahnya semuanya 5.000 GP, ditotalin jadi 15.000. Dan kalian udah bisa roll ball, tapi roll ballnya masih yang FW, terus MF, DF, sama GK, yang itu. Bukan yang event box draw-nya teman-teman, tapi yang satunya lagi gitu. Atau kalian punya sisa-sisa perjuangan PES 2020 yang silver ball, gold ball, dan black ball, itu kalian bisa gasin juga gitu. Dan itu kebawa ya di PES 2021 mobile ya. Jadi kalau mau kalian gasin sekarang juga jadi masalah gitu. Atau kalian mau jual carry over kalian, nggak apa-apa, karena itu bakal kebawa. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat-lihat lagi di sini. Dikeluarin sama gua ya. Dan gua lihat-lihat dulu nih ada apaan sebenarnya ya. Kayak gitu doang sih gitu. Tapi gua ada 152 box draw. Itu lumayan itu. Makanya gua nanti jualin semua dulu semua pemainnya, baru gua gasin tuh semuanya. Mungkin nanti gua bakal bikin live streamnya atau apa, kita lihat nanti dah. Ini player-player gua, pemain-pemain gua yang legend, teman-teman, dan ini beberapa pemain gua. Wih, mantap-mantap kan. Ini nih gue bisa pakai squad silver ball gue. Dan nanti kita bakal bikin squad. Pokoknya nanti ada deh, pokoknya lah gampang. Oke, paling itu aja sih teman-teman semua. Untuk overall, untuk permainan PES 2021 mobile ini lebih real, lebih dapet permainannya. Apalagi kalau misalkan kalian coba untuk umpan-umpan, itu lebih wadidau banget. Kalian coba pakai Roberto Carlos umpan teman-teman, itu berasa kayak melengkungannya tuh kayak gitu loh teman-teman. Terus juga untuk pembawaan bolanya itu lagi jadi diperlambat teman-teman semua, tapi nggak apa-apa karena itu yang membuat PES 2021 mobile ini lebih real gitu. Selebihnya sama aja semua kayak PES 2021, seperti itu sih teman-teman. Oke, jadi segitu aja dulu video dari gua. Tungguin video terbaru dari gua teman-teman semua, karena sebenarnya sih harusnya sekarang ini unboxing, cuman ya udahlah nanti aja lah, karena PES ini lagi hype banget teman-teman, jadi gua upload PES terus. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, keep walking, stay humble, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.